Gunung Merapi erupsi, hujan abu guyur Boyolali dan Klaten. Hujan abu vulkanik melanda beberapa wilayah di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. Jawa Tengah menyusul erupsi Gunung Merapi Minggu 21 Januari 2023. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali, Suratno, mengatakan hujan abu vulkanik sebagai dampak awan panas Gunung Merapi yang terjadi di 7 wilayah kecamatan yakni di Cepogo, Musuk, Taman Sari, Boyolali Kota, Teras, Mojosongo dan Sambi sekitar pukul 2 siang.30 WIB. Berita terbaru mengenai Gunung Merapi hari ini. Perkembangan paling baru terkait kondisi dan situasi terkini Gunung Merapi. Pemantauan yang dilakukan pada hari ini, pada pukul 6.12 waktu Indonesia Barat, status Gunung Merapi berada dalam level 3 atau dalam status siaga. Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Kota Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah dengan posisi geografis di latitude minus 7.542 derajat LU, longitude 110.442 derajat BT dan memiliki ketinggian 2.968 mdpl kembali bergemuruh. Status aktifnya gunung paling aktif di Indonesia ini membuat kewaspadaan kembali ditingkatkan. 12 kali gempa dan 3 kali suara guguran terdengar jelas hari ini. Atas kembali bergejolaknya Gunung Merapi tersebut, masyarakat diminta lebih waspada khususnya di area sekitaran gunung. Naiknya status Merapi yang sebelumnya berada di level 2 kini dinaikkan menjadi level 3, dikhawatirkan akan ada pengaruh yang besar terhadap naiknya status dari Gunung Merapi. Berikut ini merupakan laporan dari pengamatan Gunung Merapi terkini pada hari ini, seperti dikutip kabar Besuki dari laman Magma. esdem.go.id. Situasi dan kondisi Gunung Merapi hari ini. Gunung api tertutup kabut 0 II hingga tertutup kabut 0 II. Asap kawah tidak teramati. Cuaca berawan hingga mendung, angin lemah hingga sedang ke arah barat. Sementara itu ada keterangan yang lainnya yang berhubungan dengan situasi Gunung Merapi saat ini. Pengamatan yang dilakukan di pos telah terjadi suara guguran sebanyak 3 kali dari pos Babadan dengan intensitas sedang. Cuaca berawan hingga mendung, angin lemah hingga sedang ke arah barat. Suhu udara sekitar 21-26 derajat Celcius. Kelembaban 66-90%. Tekanan udara 567-687 mm raksa, 18 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-35 mm dan lama gempa 24-167 detik. 3 kali gempa hembusan dengan amplitudo 3-4 mm, dan lama gempa 19,5-21,4 detik. 24 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 3-6 mm, SP 0,6-0,8 detik dan lama gempa 5,4-8 detik. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Rasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.